Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Kali ini saya mau uji coba ketepel ikan. Nih. Satu frame ya, satu karet. Nih. Saya pakai bearing ini ininya. Kalau dulu tuh nggak pakai bearing. Sekarang mau coba pakai bearing ini. Ini seperti ini ya. Nah, ininya seperti ini. Ini gulungannya. Dan cara mengaitkannya seperti ini ya, teman-teman. Nah. Jadi ini jangan sampai masuk ke sini ya. Nah, jangan sampai masuk ke bawah ini ya. Jadi harus seperti ini. Jadi harus agak panjang sedikit ke depan ininya. Seperti ini. Supaya nggak masuk ke bawah. Oke, kita tes akurasi ya. Nah, di sana ada sepertinya ada cangkir itu. Nggak tahu mangkuk kan, nggak tahu apalah. Itu jaraknya sekitar 6 meter ya. Lumayan agak jauh lah. Kita coba. Mantap. Kena bosku. Nah. Oh, ini dia. Lumayan pas. Lumayan lah. Nih. Ingat ya cara mengaitkannya seperti ini. Nah. Ini ujung sujiannya harus lebih panjang ke depan ya sedikit. Seperti ini ya. Supaya nggak masuk ke bawah dan melilit maksudnya gitu. Dan sujiannya harus agak panjang ya, sekitar 14 sampai 15 cm. Supaya nggak ngebanting gitu ya. Kita nah di sana ada bekas apa? Minuman itu. Kita tes. Kena teman-teman. Itu sekitar 5 meter ya. Kira-kira jaraknya. Ini lumayan lah. Wish bebon. Lumayan lah. Kayaknya cukup stabil ya, asalkan sujiannya agak panjang ya, sekitar 15 cm atau 14 cm ya, supaya nggak ngebanting gitu pelurunya ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan atau menyimak videonya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.